Jadi udah dipilihin 6 pair ini, kita bungkus dan bakal kita kirim nih. Jadi langsung aja buat teman-teman yang pengen jadi jenis gabi ini, Japanese Blue nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi kita lanjut lagi serok-serok lagi nih. Jadi kebenaran pas tadi kita udah keliling-keliling dan ini ada yang pesan order ikan juga. Ada ikan cupang udah kita kirim dan sekarang kita lanjut ikan gapi nih. Jadi kita di pam Pak Ustadz, Pak Ustadznya lagi sakit dan kita melihat kondisi ikannya. Dan sekalian kita pilih ikan-ikan yang berkualitas buat teman-teman yang udah order. Makasih banyak banget guys. Jadi ya kita di sini intinya ngontenin bantu petani sini gimana cara jual ikan juga dan sekarang kita promosi juga nih. Jadi ini ada sedikit masalah nih guys nih. Jadi ternyata kolamnya bocor dan ikan-ikannya banyak yang mati. Ini ikan kolam Pak Ustadz nih. Ikannya nggak keurus, Pak Ustadznya udah sakit 2 hari. Jadi kondisinya kayak gini nih guys nih. Jadi tetap kita bakal milih ikan nih. Yang ikan lagi kita serogin dan kita pilihin. Dan ikan-ikan yang emang udah dipesen sama temen-temen nih. Tuh. Jadi ini jenis apa tuh? Ini yang koi nih, red koi. Iya, ini ada yang mata merah juga. Cuma kita pilih beberapa ekor buat teman-teman yang udah order nih. Dan kita pilih dulu pertama dari jenis Japanese Blue ya. Japanese Blue. Nah, Japanese Blue kita pilih dulu nih. Jadi ini tadi 6 pair ton. Jadi kita pilih 6 pair yang dan udah siap kirim-kirim semua nih guys. Jadi buat teman-teman yang pengen beli ikan langsung gas aja nih tuh. Kita pilih yang langsung dari lubukan ton ya. Langsung dari lubukan. Langsung pilih lubukan dan ini ikan-ikan sortiran semua nih. Jadi ini sortiran kita pilih sama Bang Tononya nih, spesialis pemain kontes. Dan intinya sih ikan-ikan pilihan tuh. Dia milih ikan-ikan yang masuk kategori kontes tuh. Jadi insyaallah lah kalau buat diternak di sini keturunannya pasti bagus. Kayaknya kita taruh di studio selfie enak kali Ton. Taruh studio selfie aja lah. Jadi ini sayang banget nih ikan-ikannya pada mati nih. Ini PRTD-nya tuh irnya gede-gede guys tuh. Tuh irnya gede-gede semua tuh. Ini udah dijamin lah kualitasnya nih. Cuma ini kasihan nih kekeringan. Jadi sempat nggak kekontrol karena kondisi Pak Ustadznya lagi sakit ya. Jadi nggak ketahuan kayak gitu guys. Jadi kita mau bungkus ikan dan sekalian kita kasih ke teman-teman aja, kita nggak nipu. Intinya sih real, ini kita jualan ikan. Sekalian promosi juga nih buat petani daerah sekitar rumah saya. Yang emang sekiranya tuh rata-rata emang lumayan susah buat jualan, kita bantu promosi lewat YouTube kita tuh. Jadi langsung di subscribe aja, di share banget guys. Di share juga, di subscribe, di komen juga untuk perbaikan konten kitanya. Biar kedepannya kita makin makin berkembang lah. Intinya kayak gitu, makin berkembang dan memperbaiki intinya kesalahan konten kita juga. Kita taruh studio selfie lah biar kelihatan. Jadi yang beli ikan gapinya juga puas. Jadi ini cupang juga ada. Jadi kita udah siapin studio selfie-nya. Studio selfie-nya kita siapin. Kita pilih-pilih ikan. Pertama sortiran buat Japanese Blue. Si Tono sekalian milih juga kayaknya nih guys. Dia mau ambil beberapa ekor dan kita mau pilih ikan-ikan yang memang spesial buat temen yang udah beli dan sekalian saya sortir langsung nih biar nggak dibilang tipu-tipu Ton. Kita langsung pilihin aja pokoknya ikan-ikan yang berkualitas dah tuh. Jadi lihat sendiri ekornya tuh, jadi swat ya Ton ya, swat, double swat, double swat tuh. Ini kita pesanan ada 6 pair, Bang Tono juga ngambil. Nanti pilih jantannya dulu, kita review biar teman-teman tahu ya. Jadi kita pilih ikan tuh berdasarkan ya kualitas kayak gini guys tuh. Jadi nggak asal serok. Nih tuh. Jadi ini untuk ikan pilihan buat teman-teman yang pengen beli dari jenis Japanese Blue Tail ya. Japan Blue Double Swat. Oh Double Swat. Ini Double Swat nih. Jadi ini katanya biasa ekspor ke mana guys tuh pasaran tuh? Wah banyak sih. Keliling dunia lah pokoknya ya. Jadi ini untuk si kecil yang sering keliling dunia ini nih. Jadi jenis Japanese ini nih. Jadi bisa langsung WA aja guys. Jadi ini udah orderan. Ini orderan tapi yang bakal kita kirim nih.
berapa itu? Ini 5. 5 ampere ya. Ampere. Jadi ini 6 ampere nih guys, nih ini bakal kita kirim sama nih. Sama female-nya. Dari dorsal atasnya juga udah keren tone ya, keren ya. Tuh, jadi ini kita review di tempat solitary special GP nih. Gak gitu. Dan female-nya kita pilihin yang top juga, Ton. Top. Top juga nih. Udah. Pokoknya brojol aja. Tinggal brojol. Tinggal brojol doang tuh di rumah tuh. Jadi 6 ekor kita pilih nih tuh. Ini langsung dipilihin sama pemain kontes dah pokoknya. Jadi biar di sananya juga berkembang banyak dan jadi bagus lah. Tuh. Pokoknya buat teman-teman yang udah order Gapi, terima kasih guys. Jadi ngebantu juga ya. Ngebantu juga. Ngebantu jadi para petani ikan juga nih guys. Jadi udah dipilihin 6 pair ini, kita bungkus dan bakal kita kirim nih. Jadi langsung aja buat teman-teman yang pengen jadi jenis Gapi ini, Japanese Blue nih. Tuh, jadi next ikan berikutnya ikan apa lagi, Ton? PRTDE ya. PRTDE. PRTDE tadi. Iya. Iya, langsung kita bungkus lagi ya. Langsung kita bungkus. Jadi untuk ikan pertama udah kita bungkus dan kita lanjut ikan kedua nih. Jadi kita mau sortir dari jenis apa, Ton? Albino koi. Albino koi ini. Jadi ini ikannya rata-rata matanya merah gitu, Ton. Ya, karena emang dia albino. Oh, iya karena albino ya. Kan mata merah. Tapi kita... yang red ya. Kita sortirin yang retail. Iya, kita sortirin nih yang berkualitas lah. Langsung nih sama Bang Tononya nih. Jadi biar kita nggak disangka tipu-tipu, Ton ya. Mm-hmm. Kita jual ikan tuh emang apa adanya. Jual ikan apa adanya, dan ini ikan-ikan yang emang udah sortiran pilihan nih. Jadi spesial untuk teman-teman yang sempat komen-komen juga di Instagram, di YouTube juga udah supportnya. Makasih banyak banget nih. Jadi kalau PRTD Red... PRTD kalau yang red A ini mah koi red A ini mah nggak di partai, Ton ya? Nggak di partai, soalnya masih stoknya sedikit. Iya, stoknya sedikit dan emang ikan dan ini yang keluar red A-nya itu susah. Susah ya, alasannya itu guys tuh. Jadi nggak semua ikan red A ini agak lumayan susah pokoknya, Ton ya? Lumayan susah. Tuh. Jadi kalau red A itu pertama dikali lihat apa, Ton? Mata. Mata sama ear-nya, ear. Oh, ear-nya. Yang red itu ear-nya. Iya, ear-nya merah yang ya. Yang kuping merah itu yang susah. Mm-hmm, yang susah. Jadi ini 2 pair, Ton? Ini 2 pair. Ini 2 pair doang. Itu. Ini udah dipilih 2 nih. Tuh. Jadi yang ini ear-nya udah kelihatan, Ton ya? Udah kelihatan. Ini masih muda. Masih muda. Masih muda. Jadi belum terlalu merahnya itu belum terlalu kelihatan banget, tapi jadi, udah ada bahan naik ear ya? Udah ada bahan naik red ear-nya. Jadi kita langsung disortir nih sama pemain kontes lagi-lagi nih. Jadi kita nunggu dia dewasa baru keluar. Iya, baru ear merahnya nih. Dan tinggal nyari female, Ton. Female apa bawa genetik juga kalau ear merah, Ton? Female-nya sebenarnya bawa genetik juga. Tapi lebih dominan ke male. Lebih dominan ke male. Male. Kalau Gabi kebalikannya ya? Apa sama? Sama aja sih. Oh, sama aja. Bagus dua-duanya red ear. Cuma kayaknya agak susah ya. Agak susah emang. Gitu. Pokoknya langsung dipilih nih sama pemain kontes lah pokoknya. Jadi langsung kita pilih aja nih. Jadi terima kasih banget banyak banget buat teman-teman yang udah order Gapi ini di Paustad nih. Jadi kenapa Bang enggak sama Paustadnya? Paustadnya lagi sakit. Jadi kita lagi enggak enak badan ya. Jadi kita bantu nih, bantu untuk packing dan pengiriman juga sekalian. Ada pengiriman ke daerah Jawa juga sama ke Bandung juga. Tuh. Kalau untuk female kita enggak pilih yang gede perutnya, Don ya. Jadi kita pilih yang ear-nya kelihatan bahan, Ton ya. Yang kelihatan bahan. Kelihatan bahan itu. Jadi kelihatan buat progres naik ear-nya enak lah kayak gitu tuh. Gitu guys. Jadi udah kita pilih 2 jenis Gapi ini yang bakal kita packing dan kita kirim. Jadi untuk pengiriman rencana Jumat. Karena kalau di Kamis itu tanggal merah, Ton. Kamisnya tanggal merah. Iya, tuh. Ya, gerainya tutup. Gerainya tutup tuh. Kita karena pengiriman kita pakai apa, Ton? Tiki ya? Tiki. Jadi tiki lebih aman. Kalau pengalaman saya sih kayak gitu guys. Nah ini kita pilihan satu lagi nih. Yang ear-nya rada merah. Rada merah nih. Ini copis tuh.
Kita ambil yang kecil nih. Biar yang gede-gede aja. Kita bungkus. Kiri. Jadi dua jenis gap ini langsung kita bungkus nih, guys. Jadi ini untuk packingan pertama kita itu dulu, tonton. Ini campur, tonton, plastiknya. Jadi kalau jenis mah sebenarnya ada 5 jenis, Ton. Iya, cuma karena ya yang teman-teman yang order kayak gitu dari 3 jenis doang, sebenarnya sih ada 5. Cuma yang siap dijual tuh ya paling 3 jenis itu aja tuh. Kalau packing free apa bayar, Ton, biasanya? Kalau packing biasanya bayar sih. Bayar 10k bayar, ya? Bayar 10k. 10k untuk packingnya tuh. Buat packingannya. Cuma ini ntar kita repacking lagi. Iya, nanti di repacking lagi, guys. Jadi kita sekalian karantina lah ya. Nah, ini mau dikarantina. Karantina sih lagi nanti, guys. Jadi dua jenis, kita tinggal satu jenis lagi, Ton. PRTDE nih. Jadi dua jenis itu, satu jenis nanti juga si Tono mau breed juga katanya. Mau pilih gapi-gapi yang kualitasnya juga. Oh ini nih, ini. Ini nih, guys, nih ini tuh. Jadi ini kalau misalnya airnya hijau, jadi kalau di rumah udah pasti kuat, guys. Jadi kalau pengalaman kita kalau di gapi itu kalau biasa dilubukan ikan airnya kayak gini, jadi ikannya nggak manja. Jadi kalau misalnya kalau ditaruh di tempat yang bersih, di biasa bersih, temu kotor malah jadi manja, Ton, ya. Jadi kelebihannya di situ tuh kalau kita main di outdoor. Cuma ya balik lagi sama ininya sih, sama kondisi air di rumah teman-teman tuh. Kalau pH-nya stabil sih nggak masalah, Ton, ya. Nggak masalah. Ember. Jadi ini dipilih nama Bang Tono nih. Ini kasih remajaan nih. Tuh. Ada 100 ekor tuh. Ada 50 ekor. Ini yang kering mati. Lebih itu. Ini lebih dari 50 ekor nih, ikan-ikan pada mati nih. Ratusan nih, guys, nih. Wah, kasihan banget, guys, ikan-ikannya pada mati tuh. Jadi karena mungkin karena kondisi pausatnya lagi sakit, pas saya kesini ternyata ini bocor, guys, tuh. Pada mati tuh. Sayang banget tuh, guys. Jadi dua jenis udah dibungkus, sekarang nih jenis terakhir nih. Tuh. Lagi dipilihin Bang Tono. Ton, kalau milih dari PRTD sendiri biasanya dari apa, Ton? Yang pertama. Sortir. Pertama pasti dari ear-nya. Iya, pertama. Karena yang spesial itu ear. Ear-nya. Tuh, ya spesial ear katanya, guys. Yang ini 6 pair juga. Ini 6 pair. Jadi pertama ear, male juga, ear juga, male, female ya. Iya. Tapi earnya rata-rata gondrong ya, panjang ya rata-rata semua ya. Rata-rata gondrong semua, ini udah bagus semua. Udah sama. Bagus, guys. Jadi langsung taruh sini, Ton. Biar kelihatan ya. Biar sekalian kita review ikannya, guys. Nih, guys. Jadi untuk ikannya yang terakhir udah kita sortir. Ini dari jenis PRTD biasa, Ton, ya? Iya. Ini dari jenis PRTD biasa dan kita pilihin ikan-ikan berkualitas dengan ear yang gede dan female-nya langsung kita bungkus aja nih. Jadi kita jual pop fair juga untuk gapi-gapinya. Jadi ini murah banget nih, guys. Jadi buat teman-teman yang pengen beli gapi, pengen miara gapi lagi atau nostalgia sama nih si ikan kecil, bisa langsung WA aja, nanti bakal saya balas, atau di Instagram boleh, guys. Di Instagram boleh. Jadi alhamdulillah banget nih buat teman-teman, makasih banyak banget yang udah order gapi di tempat Pausat ini. Dan kita udah sortir dari dua jenis gapi, dan ini terakhir 3 jenis gapi, dan Stono lagi ngambil ikan-ikan silangan tuh. Jadi taksedo silangan PRTD juga ada, dan ini ikannya udah kita bungkus dan siap kita kirim. Nanti kita karantina dulu, kita cek kualitas ikannya dan baru langsung kita kirim. Jadi nggak kita asal kirim, kita pokoknya teman-teman yang di luar Indonesia juga kita siap kirim-kirim tuh, terutama buat teman-teman yang ada di Hong Kong, Taiwan, Jepang, Eropa, Itali, Rusia juga. Rusia pernah, Ton? Rusia juga. Ah? Ada. Rusia juga kita bisa kirim di. Cuma yang nggak bisa Afrika kali ya? Afrika. India. Kayaknya udah ada nih. Afrika udah ada juga transipernya. Nah, jadi kita ini jual gapi bisa kirim-kirim ke seluruh dunia, guys. Jadi buat teman-teman mungkin yang
pengen beli gapi lah, beli gapi ini bantu usahanya Pak Ustadz juga, ternak ikan hias ini. Jadi untuk nyari ikan gapi ini gampang banget tuh, gampang banget, kasih makannya pelet bisa, jentik bisa, apa aja bisa tuh. Jadi untuk harganya kata Pak Ustadz mulai dari 10 ribuan dari jenis gapi ini tuh. Jadi kalau untuk luar negeri mungkin agak beda di ongkosnya, kalau saya hitung-hitung total hampir 200 ribuan lah. Kalau transipernya kalau per ekor bisa sampai 250 ton. Ya, bisa sampai 250 ribuan tuh buat ngirim ikan ke luar negeri, guys. Ke Amerika apalagi tuh? Amerika apalagi, guys. Jadi jangan takut buat teman-teman yang di luar pengen beli ikan hias nih. Jadi kita biasa kirim-kirim, Ton. Nah, jadi kita udah review ikannya dan ini orangnya nih. Ini Stono yang nyotir ikan, yang pemain kontes lah, pokoknya gapi kontes dia dah. Dia ngirim ikan juga, biasa kirim ke luar negeri nih. Jadi paling di konten sore ini kita review di Pampa Ustadz sekalian nyortir ikannya, Ton, ya? Nyortir ikan. Ya, langsung pilihan nih buat bayar kita nih yang udah bantu order juga di YouTube kita dan bantu komen juga, like juga, di-share apalagi, ya. Alhamdulillah banget. Insya Allah lah bantu konten kita di YouTube kita biar makin berkembang, Ton, ya? Siap. Makin berkembang dan kita edukasi juga seputar ikan hias, ikan cupang, ikan gapi, atau ikan lainnya, guys. Jadi buat teman-teman kita jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.